Dan Maryam itu ujian di Bukhari, kayak tengah-tengah, tengah-tengah apa yang di masjid tengah-tengah hari, di tengah-tengah di masjid itu loh, kayak hari pertama di masjid itu kan di tengah-tengah hari. Assalamualaikum teman-teman, hari ini Maryam akan menceritakan tentang Maryam selama di Mesir kemarin. Tahu nggak guys, Maryam adik-adik Mbah sama Babah itu ke Mesir duluan dan Uma masih haji. Terus Babah kan sendiri ngurusin kita di bandara. Wow, Babah banyak banget. Misalnya dikurangin ya Maryam. Karena suster-suster gak ikut, jadi Maryam sama adik-adik juga bantuin bawa koper. Kalau Mbah, dia tuh naik kursi roda. Jadi ada yang bantuin. Mungkin yang bawa kopernya itu Baba juga. Mungkin. Yang bantuin naik kursi roda itu tuh dari bandaranya. Soalnya Mbah kalau gak pakai kursi roda, capek. Nah. Kalau kalian nanya misalnya dari Jakarta ke Mesir itu kayak ada transit, gak ada guys, langsung gitu, langsung jalan. Di Indonesia perjalanannya sampai Mesir itu kemungkinan 9 jam atau 11 jam. Terus pulangnya itu 11 jam, merindah gitu, lama. Pas sampai di bandara Mesir dijemput sama kakak-kakak nanti yang bantuin Maryam di rumah. Kakak-kakaknya itu dari Maskanul Hufaz yang ada banyak, jadi ganti-gantian gitu. Sampai sana Maryam itu kegiatannya tuh main, berenang. Karena masih awal-awal ya, kayak belum belajar dengan fokus gitu. Terus main-main sama teman-teman gitu. Teman-teman, sekarang udah nyampe, ini hotelnya. Udah nyampe kan? Belum. Ini guys hotelnya. Nah ini. Dari sini, ini dari. Maryam sana udah punya teman guys dari setahun yang lalu. Mau tahu nggak namanya siapa? Siapa ya? Ini guys, Aira. Tapi kalau bahasa Arabnya dipanggil Humaira, katanya kalau panggil Aira nanti orang-orang bingung. Ah, Aira, nggak tahu kenapa. Dan sama teman Maryam ngomongnya itu bahasa Indonesia karena dia dari Indonesia. Dan adiknya itu dari Mesir. Gitu. Ayo ke Maryam. Aira bilang, "Hey guys, kita udah sampai di lihat abangnya lama. Halo. Kita di yang lama. Kita sudah di dalam yang lama. Iya, kita sekarang muter. Tinggi banget loh ini. Maryam nanti mulai sekolah. Nanti kalau Uma datang ya guys. Kayak ngeliat-ngeliat sekolah dulu. Nanti baru sekolah. Kayak apa namanya, kelas musim panas gitu. Yang kemarin dia itu ada 4 sekolah, ada 5 sekolah. Jadi sekolahnya itu di awal-awal Uma bilang tiga-tiganya di Bukhari. Terus Uma bilang nanti ya insya Allah Maryam di Tajan, Hodiyah di Salahuddin sama Ibrahim. Sebenarnya Mam pengen sekolah di Tajan, tapi kalau insya Allah sih kayak gitulah. Maryam beda sekolah sama Ibrahim Khadijah karena itu mau mereka. Kalau Maryam mah ikutin Uma aja. Misalnya kayak Maryam udah punya teman di Tajan. Oh wow. Udah kenalan juga sih, tapi baru satu orang atau dua orang gitu. Dan aku sama teman aku itu pakai bahasa Arab lah, gak ada orang Indonesia. Wow. Dan Maryam itu ujian di Bukhari,
kayak tengah-tengah tengah-tengah apa yang di masjid tengah-tengah hari di tengah-tengah di masjid itu loh kayak hari pertama di masjid itu kan di tengah-tengah hari minggu kedua itu tuh aku itu ujian di sekolah Bukhari. Ujiannya itu matematika, Inggris, sama Arab. Kalau menurut Maryam ujian di Bukhari itu lumayan. Bahasa Arabnya itulah lumayan lah. Kayak di sekolah Sudan yang di sini lumayan kayak ujiannya sama. Terus kalau yang Inggris lah lumayan gampang, tapi Inggrisnya pelajarannya kayak kelas 5. Kalau matematika, saking Maryam udah lamanya gak belajar matematika, mau perkalian. Tapi gak semuanya Maryam ada yang tahu lah perkalian. Masa kalian kirain aku ngerti kan ya? Masa kalian bilang aku 2 kali 2 berapa? Ya tau lah 4, tapi kan tahu tapi nggak semuanya gitu. Dan ada ujian Al-Qur'an juga di situ. Dia tuh waktu Maryam ujian di sekolah Bukhari itu, Maryam tuh di tes surat apa ya, lupa, surat mungkin An-Nazi'at, An-Naba, Asy-Syams, Al-Qiyamah, Al-Qalam, apa lagi ya, pokoknya itulah ya. Tapi nggak sampai habis juga kalau banyak banget. Kalau banyak biar tahu kalau misalnya ini anaknya jus berapa. Kamu hafal ini nggak, hafal surat ini nggak? Waktu pas itu Maryam kayak dibilang, kamu hafal surat ini nggak? Mama bilang ingat sih, tapi udah lama nggak dihafalin, jadi kayak lupa gitu, nggak murojaah. Kalau sekolah musim panas itu, di sekolah Maryam itu tuh dia tuh belajar Quran di Tajan sekolah Quran, pelajaran Quran. Maryam sekarang lagi hafalan di sekolah Tajan surat Al-Kahf, gimana? Kahf ya, Kahf. Sebenarnya Maryam kurang hafal sih. Tapi benar. Kalau di sana Maryam makanannya Indonesia, kadang-kadang Arab. Yang terakhir kali itu yang makanan Arab itu yang waktu pas makanan Arab yang Maryam makan itu waktu pas perpisahan gitu loh, yang kayak teman Maryam kayak rame-rame gitu makan-makan kayak acara perpisahan gitu. Maksudnya perpisahan kayak keluarga pulang. Keluarga aku pulang. Ini selama Uma di sini belum pernah makan makanan Arab. Padahal harusnya udah boleh coba makanan Arab ya. Jadi kita makanan Indonesia terus semua. Di sana tuh panasnya lumayan lah. Maryam pernah di sana sampai 40 derajat. Juga di Mesir juga ada musim dingin, tapi bukan salju kayak es aja gitu. Di mungkin nanti awal-awal adem-adem gitu nanti September. Kayak nanti katanya Desember dingin banget kayak dingin aja gitu. Kayak di mana ya? Enggak tahu lah. Aku juga belum pernah rasain juga Desember gimana dinginnya. Maryam di Mesir itu liburan waktu itu Maryam didaftarin les kuda. Terus kayak awal-awal gitu kayak masih dipegangin. Terus kayak belajar up down kayak naik turun gini loh, kayak gini. Gitu. Terus diajarin cara berhenti, cara jalan juga itu. Itu yang hari pertama diajarin, hari kedua itu diajarin lari. Terus sama guru yang perempuan itu, yang guru serius gitu loh. Terus yang hari ketiga itu Maryam
Tetap dipegangin, tapi gurunya bukan yang serius karena Mariam sudah lumayan bisa. Yang hari keempat, Mariam lari, kadang-kadang dipegangin, kadang-kadang dilepas. Kalau dilepas sih gini ya, kemarin tuh kalau dilepas tuh gak apa-apa sih, cuman ya Mariam tuh takut kalau kudanya tuh kayak gimana-gimana. Kayak Mariam tuh pernah ya naik kuda yang talinya warna hijau gitu, dia tuh kayak buat suka ngagetin Mariam gitu, kayak kakinya tuh kayak gimana, kayak kena badannya gitu, terus kayak gitu, kayak targetin banget kan. Terus tiba-tiba jalan nggak dipegangin, tiba-tiba langsung lari, target kan, kayak teriak. Tapi sebenarnya udah nggak apa-apalah, kan Mariam kan tangannya kan belum siap kan. Terus Mariam harus dia lari, Mariam harus siapin tangannya gitu. Kan pegangannya beda lari sama jalan juga. Gitu. Mariam sih sebenarnya awal-awal sih gak deg-degan karena kayak udah gini-gini aja, tapi seru sih. Hari kedua itu yang lari itu Mariam deg-degan karena katanya kita akan lebih cepat lagi gitu, kayak deg-degan gimana ya rasanya, ternyata kayak gini. Awalnya tuh kayak mana gini, kayak apa namanya, tegang gitu. Terus hari ketiga udah enggak lagi. Mariam kayaknya 12 pertemuan atau 8 pertemuan gitu. Kalau harga kuda kalau harga berkuda itu Mariam enggak tahu. Karena lesnya bareng sama teman Mariam, yaitu Aira. Terus Hodia juga berkuda. Hodia berkuda dan Ibrahim tidak berkuda. Karena katanya, kata Ibrahim, takut susah jalannya, takut gimana-gimana gitu. Ibrahim mah begitu, ditawarin gak mau. Kemarin pegang kamera sama Hodia emang sendiri. Waktu itu kan kayak gak ada kameramennya. Jadi yang pegangin itu kadang-kadang Hodia kayak gini. Ada teman Mariam yang pegangin juga, dia tuh umurnya 6 tahun ya, masih kecil. Terus kadang-kadang Mariam juga yang pegangin sama Hodia. Kalau Mariam lagi nge-vlog, Hodia juga pegangin. Jadi saling bantu gitu. Rek teman-teman, let's go. Okay guys, jadi kita udah sampai kolong berenang. Ada Baba, ada Selainnya di ujung situ. Tapi enggak sih. Karena ini Khadijah. Oke, kita lompat ya. Terus ada Ibrahim. Benar sih, pengen sih. Satu enggak ini. Wow. Sebenarnya mau kena rambut, tapi gimana ya? Kena rambut aja kali ya? Udah lah, aku mau lepas kunciran dulu. Mana? Udah, tadi. Biar aku lagi. Oh iya, udah. Taruh mana ya, taruh sini ya? Taruh mana ya? Taruh sini aja. Itu dia. Tapi ya, gak bisa ya. Taruh mana ya? Taruh mana? Taruh sini kah? Yes, kita aku jatuh. Kita aku jatuh, Maria. Habis itu waktu itu Mariam juga liburan kayak jalan-jalan ke Hadiko, taman bermain gitu. Di situ ada banyak mainan. Waktu itu Mariam naik korak-korak bareng teman Mariam di Mesir, sama sih ke korak-koraknya kayak di Dufan tapi lebih tinggian. Bang ya, kayaknya dua-duanya deh sama.
Ya hiu mah kayak permainan anak kecil gitu loh, kayak gak ada serem-seremnya, kayak nggak kora-kora gitu kan, kayak ngerasa kan kayak gini ngerasa kan, begitu kan ngerasa kan. Terus kalau naik hiu itu tuh kayak gini-gini doang, muter-muter doang, pelan-pelan gitu, muter. Oke, kita closing dulu ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan loncengnya. Bye.